Ini kita sekarang di Hotel Tugu Jogja. Kali ini saya yang explore malam. Ini jam 11 malam tapi memang masih pinggir jalan dan ini rame banget. Waktu nge-vlog siang saya belum sempat masuk sini. Ini cuman gini aja. Gak tahu ini warnanya hitam semua. Takutnya kalau ketimpa, karena memang sudah runtuh semua. Entah kenapa ini semua bak dilepas, ini juga baknya dicopot. Beda banget sama siang hari ini, saya agak lupa jalan masuknya ke bangunan tua hotel itu lewat mana. Ini
ini. Ada runtuh semua, ini memang seremnya kalau ketimpa. Jendela-jendelanya kelihatan. Kita ke belakang dulu. Ini bagian ini dulu pernah dipakai buat pusat pertokoan. Ini cuman gini aja. Minta apa ini, kenapa tembok-tembok pada dilubangin? Tangganya dilepas, jadi nggak bisa naik. Nah, ini jadi cukup terang kalau siang di sini. Ini jadi nanti ada tanaman. Ini ada jejak kaki nih. Dan ini bukan sandal saya. Mungkin vlogger lain, explorer lain. Banget banget hancur. Sayang banget tempat semewah ini dibiarin gini aja. Nah, ini lubang yang di siang hari saya bilang saya nggak muat lewat. Ntar kita akan lewatin ini dari sana aja. Maaf, itu kayak suara tembakan itu notifikasi HP saya, ada tuh temen saya WA ribut aja. Maaf atas gangguannya. Ini yang saya omongin klasik banget, cakep banget, sayang banget dibiarin. Ini bagian atasnya kayak gini. Sekarang kita coba ke depan. Bagian atasnya sayang banget nih dibiarin gini aja. Coba kita kali ini lewat sini. Kacanya pada pecah. Thank you.
bahayanya nih nginjek paku. Sayang banget, cakep banget padahal. Itu bisa kelihatan dari luar. Ini ada statik nih. Senter saya jadi aneh, nggak tahu kenapa. Bodo amat, cuekin aja. Baterainya mau habis. Lanjut. Beringinnya sampai kayak gini. Ini banyak bekas-bekas kabel, kaca. Saya nggak berani lewat. Ini takutnya kalau kejebros di situ repot. Jadi yang kaca klasik ini di bagian luarnya ada jendelanya. Jadi ini tapi maksudnya apa nih agak aneh nih. Loh, jendelanya kan jadi nggak berfungsi nih. Cuman yang sana bisa. Yaudahlah, bodo amat. Kita lihat sampai depan. Oh, toilet itu kemarin saya kira dapur.
sekarang kita masukin. Oh, ini jadi toilet waktu hotel ini pernah dibuka kedua kalinya. Cuman ini toilet apa-apa ya, gak ada buangan air. Tempat wudhu kali ya. Ini wastafel. Wastafel. Nah, ini nih toiletnya. Tempat sholat kali. Jalan masuk saya tadi. Ini ruang sebelahnya. Ini ada ruang gini, jendelanya apa? Jendelanya tinggi-tinggi nih. Ini yang waktu saya vlog siang saya buka, lupa saya tutup. Sekarang kan saya tutup. Ini pintu kebuka waktu ngevlog siang, saya yang ngebuka, ntar akan saya tutup. Wah, copot. Nggak berani deket-deket, ketimpa repot nih. Kacanya udah hilang. Itu di sana Hotel Garuda. Yang itu sebelahnya kirinya itu tempat parkir umum Abu Bakar Ali. Pintunya tinggi-tinggi, ciri khas dari bangunan-bangunan kolonial Belanda. Ntar kita akan keluar lewat sini. Tapi sekarang kita coba cek. Pintunya copot. Ada apa di sini? Bisa lewat nih karena belukar. Waktu hotel ini dibuka yang kedua kalinya, pintunya keras. Saya matiin kamera dulu karena manjatnya agak susah. Saya mesti pegangin HP sama pegangin senter.
jalan keluarnya yang agak susah, cuman saya ingat ini ada lubang. Saya sudah di luar sekarang. Ini pemandangan luar Hotel Tugu kalau malam. Ada pos jaganya. Kalau dari luar Hotel Tugu, bangunan sisi kanan Hotel Tugu ini kan ada tiga bangunan utamanya nih, 1, 2 sama yang satu di belakang sana tuh. Ini halaman depan, ini pintu masuk sebenarnya. Pokoknya buat malam. Memang ini suara masih ribut karena ini jalanan masih ramai. Pulang kita shoot sekali lagi penampakan boneka. Nah ini kelihatan ada statiknya nih, ini kan di kamera saya ada statiknya ya. Sudah cukup, cuman itu tadi statiknya. Kalau nanti sudah jadi video, saya kurang yakin apa bisa kelihatan apa enggak. Ini udah kembali di luar. Saya sekarang akan, ya intinya sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi.